jembat mata. Thank you audience, thank you ya. Untuk semuanya ya, masih kembali ke laptop. Untuk semuanya, percaya nggak percaya nih, bagaimana jika suatu hari kalian diberi six sense, dapat melihat makhluk halus, apa yang akan kalian lakukan? Dari Imelda dulu. Aduh, jangan sampai ya. Kenapa? Nggak mau lihat. Oh, kalau tapi Mas ya. Ari Panjang sih sudah punya ya. Malah anu apa? Seventeen ya. Nah, dia sendiri. Jangan sampai deh. Nggak berani lihat. Soalnya kelebihan dan kamu bisa melihat saudara-saudaranya kolek. Ya, soalnya kalau ngelihat nanti ngelihat Om Tukulnya udah takut. Jadi gimana? Ngelihat Om Tukulnya udah takut sih. Memang ada yang menyeramkan di mana coba? Sensual semua. Dipikir sensual. Ini namanya merah merekah ya, seperti ini. Ya. Hidung juga bagus. Ketiga apa? Angka tiga tengkurap ya. Mata juga akan kadang-kadang seolah-olah ngajak ya. Ayo. Ayo bayarin loh. Apalagi yang postur tubuh atletis. Apalagi sih. Dari jauh kelihatan abstrak banget kan. Kamu Ozi sendiri kalau punya ini kasih kelebihan itu six sense. Kalau aku sih gimana bilang, mending nggak usah aja kali ya. Banyak kan nggak mau ya, ini malah nggak minta malah mau. Nggak usah deh. Hah? Enak lagi kalau bisa ngeliat. Oh. Jadi kalau enaknya kalau jalan nggak nabrak. Oh. Yang jelas jelas di nabrak kamu gimana toh? Six ten oh supek kamu. Halo Mas Kole sendiri. Wow, bukan indra kan om. Gak usah nakutin, biasa aja. Ini salah satu contoh. Oh, ini ya, bukan indra ke-6, indra ke-7. Iya. Merem. Merem mau lihat? Merem. Masih bisa. Tidak masalah. No problem. Sudah saya apa namanya ya, set lo hilang ya semi. Ya mau nana sekarang kuis aja dah, kuis dulu aja. Habis ini. Oke, pemirsa, saya akan buka kuis. Jangan lupa passwordnya. Empat mata, face to face. Halo. Password. Kamu nakut-nakutin nanti. Biasa. Oke.
passwordnya. Mat mata, face to face. Face to face. Face to face. Tanya. Mamat. Mas siapa? Mas siapa? Tutup Surabaya, Mas tutup. Tukul. Tukul. Yo yo. So, namanya nama bagus banget tapi orangnya belum tentu. Tentu lo ini di Surabaya Mas Yusuf gimana mata Mas Yusuf bagus sekali Mas Yusuf. Wah terima kasih Mas Yusuf. Apa yang terhibur? Hah? Cukup terhibur. Iya apa yang kurang tolong minta aja ya. Apa dada cukup lama ya. Anda saya kasih kesempatan untuk kirim salam atau keluarga ulang tahun kepada siapa silakan. Loh enak kan? Ya. Besok tahun buat semua yang lagi ulang tahun aja yang hari ini ulang tahun. Atau yang ngomongnya kelepotan ada email. Betulin dulu. Tadi ngomongin telepon. Ketahuan majikanmu lo. Buruan. Oke. Pertanyaannya. Apakah warna bola mata Imelda Terin A hitam, B merah, C coklat. Yo. Ayo. Coklat. Oke, Anda mendapatkan 750.000 dari yang luar biasa, benar-benar. Apa nih buat? Apa? Oh, coklat. Atau ya, sudah silakan duduk kembali lagi. Oke. Waktu Yusuf, 150.000. Bisa beli kacamata dong kalau gitu. Baik, saya akan baca ini email, ya, email yang di bacakan, tetap akan saya berikan kaos empat mata dan satu gelas empat mata juga ya. Ini emailnya sudah ada 220 triliun ya. Thank you. Lo hilang sebentar. Singgih Kristianto, Mas Dukul yang makin hari makin tambah maju aja bibirnya. Kamu kalah ketawa sih, Mas Dukul. Coba dong sekali main film horor. Judulnya hantu desa. Hantu desa. Terus apa lagi nih? Jangan bergentayangan terus tiap malam. Kucing saya sampai mati ketakutan. Kalau enggak angkat apa
bentar ya. Kalau enggak ya Mas Dukul cocok jadi vampir. Salut untuk Mas Dukul yang selalu bekerja keras dan percaya diri walaupun desa banget. Hehehehe. Oke. Mana fotonya? Ini fotonya. Wush. Kan masuk TV kamu dapat kaos. Dapatmu. Oke. Itu ada tulisan apa itu? Ini tulisannya I love you. Oh. I love you too lah. Oke, tidak perlu merasa takut karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama kita. Oke, terima kasih untuk Emil Hilda. Terima kasih untuk Dian Vega, terima kasih pemirsa di rumah maupun studio. Saya Cas Wala, Cas Kiding, dan tidak ada motivasi untuk menyelesaikan. Saksikan terus Empat Mata Senin, tetap kami tetap di